Salah satu inovasi unggulan dari Puskesmas Setuhudik ialah Setulus Kasih. Setulus Kasih ialah kepanjangan dari sertifikat tanda lulus konsumsi ASI eksklusif hingga 6 bulan. Adapun latar belakang dari Setulus Kasih ialah banyaknya bayi yang tidak diberikan ASI hingga 6 bulan dikarenakan kegagalan pemberian ASI eksklusif sehingga menyebabkan rendahnya cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Setuhudik. Inovasi Setulus Kasih atau sertifikat tanda lulus konsumsi ASI eksklusif hingga 6 bulan merupakan inovasi dari Puskesmas Setuhudik yang dilakukan untuk mendorong masyarakat, khususnya ibu, agar lebih terapresiasi dan lebih semangat dalam memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Masyarakat desa sini anak-anaknya biasa pada sehat. Alhamdulillah anak saya dikasih eksklusif selama 6 bulan, badannya sehat, jarang sakit, pokoknya jadi super aktif banget.